Okey, kita nak beralih pula ke berita tentang aktor kacak Farid Kamil. Walaupun sebelum ini dia pernah mengalami kecederaan, Farid bagaimanapun tak pernah terfikir untuk berhenti berlaku lasak. Sebab kata dia ialah tuntutan kerja kan, dan dia committed untuk memberikan yang terbaik. Ikatnya sekarang ni, Akira tak kenal lawak. Dengan penuh kasih sayang. DNA dia ada dalam... Farid, sampai bila rasanya Farid akan bawa watak stun dan aksi dan saya nanti? Adakah Farid memberi had usia pada diri Farid atau macam mana? Saya belum terfikir untuk orang kata bersara dari segi melakukan filem-filem aksi ini, kerana pada saya, we need a lot of improvement dari segi pembikinan aksi-aksi yang mana unsur-unsur make-believe tu harus dipertingkatkan. Jadi saya rasa saya sendiri sebagai pengarah pun belum puas nak portretkan benda-benda tu yang mana boleh mengangkat filem-filem aksi Malaysia ni ke persada antarabangsa. Farid sebelum ni pernah injured pun. Jadi bagaimana rasanya? Farid sini tak risau ke bila setiap filem yang nak Farid ada dan Farid terpaksa melakukan stunt sendiri? Macam saya apabila saya berlakon dan watak tu saya bawakan, dan watak itu cara dia bawa motor yang dibawa oleh stand in tu tidak sama dengan watak pewatakan ketika dia bercakap. Jadi saya sebagai pelakon yang mana alhamdulillah saya ada sedikit education dari segi daripada Australian Stunt Academy, dan saya guna pakaikan untuk perkembangan watak saya dalam filem. Dan kalau nak cakap takut tu, memang saya agak risau, tetapi apabila saya memikirkan serius tentang watak yang harus kita bina, maksudnya karakteristik dia mesti pandai fighting, dia mesti pandai bawa motor, dia mesti pandai boat. Jadi as a actor, saya perlu fulfillkan all directors punya vision. Jadi untuk fulfillkan benda tu, yes, saya perlukan pengumandan lah, di mana saya perlu latihan, saya perlu lebih cepat untuk adapt situasi, melakukan sesuatu itu mengikut kehendak watak. Saya sangatlah untuk saya. Apabila kita mencintai seseorang,